Diguyur hujan semalaman, ketinggian banjir di Pati naik kembali. Warga mulai mengeluhkan logistik mereka yang mulai menipis. Banjir yang merendam wilayah Desa Minto Basuki Gabus Pati sempat surut, namun usai diguyur hujan deras semalaman membuat air naik kembali. Ketinggian air antara 30 cm hingga 80 cm. Warga mengeluh karena tak dapat beraktivitas. Tanaman padi juga terancam puso. Ya, tadi itu ada yang ngasih mie. Iya. Banjir selain membuat ekonomi lumpuh karena warga tak dapat beraktivitas, juga persediaan logistik warga menipis. Warga hanya mengandalkan bantuan nasi bungkus, namun sejak seminggu terakhir pengiriman nasi bungkus terhenti. Hingga kini banjir masih merendam puluhan desa di 4 kecamatan di Pati, yakni Kecamatan Pati Kota, Kayen, Sukolilo, dan Gabus. Itu masalahnya,